kriteria suara, kemudian kriteria penampilan dan kriteria bobot. Selain lomba ayam pelung, tadi ada beberapa ayam yang unik-unik gitu Pak. Ya. Ada penilaian ya, juga. Salah terhadap satu kegiatan ini kan kita diinisiasi atau kita berlangsungan acara ini kan kerjasama antara Polres Cirebon Kabupaten berikut dengan Hipnas dan juga Komunas Komunitas Unggas Nasional. Ada berapa ayam total Pak? Macam-macam yang di Komunas. Pak, kira-kira antusias di tahun penyelenggaraan pertama seperti apa Pak? Para pesertanya Pak? Ya Alhamdulillah kalau kita lihat situasi atau real yang ada, antusias ternyata membludak. Ini kita juga di luar apa namanya, di luar perkiraan kita. Saya kira di wilayah, istilahnya di wilayah Ciayu Majakuning perbatasan dengan Jawa Tengah ini akan peserta minim, malah justru malah membludak. Ayam, jenis ayam apa saja Pak yang dipertandingkan nama-namanya Pak? Yang kalau untuk yang dikonteskan ini, yang dipertandingkan ini kan jenis ayam pelung. Jenis ayam pelung ya. Itu ada kriteria mungkin umur berapa tahun atau bagaimana? Tadi kita Pak menggunakan kriteria penilaian itu 3. Kriteria suaranya, kemudian kriteria bobotnya, dan kriteria penampilan. Saya kira kalau misalnya umur, kalau memang sudah memenuhi 3 kategori tersebut, silakan saja bebas. Pak, hadiah yang diperbutkan Pak, mohon maaf. Untuk hadiah yang diperbutkan tentunya piala, trofi dari piala Kapolres, kemudian juga uang pembinaan, termasuk uang pembinaan. Ini dijadikan agenda rutin ya Pak ke depannya Pak? Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Waka.